Terima kasih Anda masih bersama kami dari Karawang, Jawa Barat. Bapak bejat yang tega cabuli anak kandungnya sendiri dibekuk petugas Satreskrim Polres Karawang. Berbekal laporan dari keluarga, petugas Satreskrim Polres Karawang bergerak cepat dan meringkus K alias Acong, warga Dusun Bojongkarya 1, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Acong adalah bapak bejat yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur sebanyak 2 kali. Ia juga mengancam akan membunuh anaknya jika tidak melayani dan menceritakan perbuatan yang dilakukannya. Satreskrim Polres Karawang, khususnya unit PPA, telah berhasil mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap putri kandungnya. Untuk pelaku sendiri yang sudah kami amankan atas nama S, korban atas nama K, usianya 15 tahun, sebagai seorang pelajar. Jadi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 dan juga tanggal 26 pada bulan lalu, bulan September, kejadian 2 kali, di saat korban sedang menginap di rumah saudaranya, bibinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Iman Budiman melaporkan untuk NET.